Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ricky Sulaiman, wartawan Banjarmasin Pos, saat ini sedang berada di makam Kiai Haji Mualim Syukur. Sobat Bipos sekalian, yang dimana makamnya saat ini sudah dipindahkan ke Gang Mualim, yang mana Gang Mualim ini merupakan gang dimana beliau tinggal, dan makamnya ditempatkan di bekas rumah beliau. Sobat Bipos sekalian, beginilah suasananya. Di sini sedang ada beberapa jemaah peziarah perempuan yang sedang bacakan tahlil untuk Kiai Haji Mualim Syukur, guru Teluk Tiram yang cukup tersohor ya di kawasan Teluk Tiram terkhususnya dan Banjarmasin umumnya. Jadi berdasarkan informasi yang saya dapat, pemindahan makam dilakukan dari jam 8 malam pagi tadi. Jam 8 malam tadi, pukul 8 malam tadi, dan dipindahkannya jam 4:30 subuh sebelum azan subuh berkumandang. Peti beliau ditemukan di dalam kuburannya, dan selanjutnya makam beliau dipindahkan. Sobat Bipos sekalian, jadi mungkin sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk Sobat Bipos yang ingin datang berziarah, bisa langsung saja datang ke Gang Mualim di Teluk Tiram, di Jalan Teluk Tiram Barat. Saya Ricky Sulaiman pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.